Berikut adalah hasil pertandingan babak 32 besar Jerman Open 2024 hari kedua. Di babak 32 besar ganda campuran, wakil Indonesia Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari berhasil mengalahkan wakil Denmark David Ekerlin, Amelie Lehmann dengan skor 21-5 dan 21-4 dalam durasi 21 menit. Rehan Naufal Kusharyanto, Lisa Ayu Kusumawati berhasil mengalahkan wakil Skotlandia Adam Hall, Julie McPherson dengan skor 22-20 dan 21-9 dalam durasi 31 menit. Dan Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya harus kalah dari wakil Belanda, Robin Tabeling, Selena Piek, dengan skor 19-21, 21-17, dan 21-23, dalam durasi 1 jam 10 menit. Di babak 16 besar, Rehan Naufal Kusharyanto, Lisa Ayu Kusumawati, akan melawan wakil Australia, Kenneth Ze Hooichu, Gronya Somerville. Pertandingan Rehan Lisa, merupakan match kelima di court 2, dan dimulai sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0. Sementara itu, Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari, akan melawan wakil Malaysia, Tan Kian Meng, Lai Peijing. Pertandingan Rinov Pita, merupakan match ke-8 di court 2, dan dimulai sekitar pukul 0.50 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 3-4, untuk keunggulan Tan Kian Meng, Lai Peijing.